Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian 5 cara agar kita mendapatkan role di Discord, guys. Nah, ini kalian bisa lakukan di Discord HP ataupun laptop atau komputer, guys. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian bisa simak baik-baik video kali ini. Nah, mungkin dari kalian udah tahu role itu apa. Role itu adalah salah satu pangkat yang khusus ada di Discord, guys. Nah, misalnya di salah satu server Discord, orang itu memiliki role. Nah, kadang role-rolenya itu bervariasi, guys. Ada role yang admin, ada role yang biasa, ada role yang seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ini ada role YouTuber, ada role booster, dan lain-lain, guys. Nah, cara untuk dapetinnya gimana sih? Nah, cara yang pertama itu cukup simple, guys. Kalian harus sering bersosialisasi atau kenal semua member-member yang ada di sini, guys. Maksudnya gimana, Bang? Ya, kalian harus sering-sering ngobrol di Discord ini. Jadi kalian harus sering nyapa, halo, selamat pagi, gitu, guys. Kalau ada yang tanya, kalian jawab. Nanti kalau kalian udah punya banyak temen dan udah punya banyak kenalan, alias banyak orang yang kenal kalian, lama-kelamaan kalian akan mendapatkan role, guys. Nah, role-nya nanti kalian bisa dapat karena kalian sering nimbrung atau ngobrol di Discord ini. Nah, cara yang kedua, jika kalian jarang ngobrol atau jarang berinteraksi di suatu grup, kalian bisa dengan cara ngebooster, guys. Ngebooster itu apa, Bang? Ngebooster itu adalah salah satu fitur yang ada di Discord. Itu membuka log atau level dari suatu Discord itu. Maksudnya, Bang, intinya kalian bayar, terusan kalian beli booster. Nah, Discord yang kalian masukin itu kalian booster seperti ini, guys. Agar fitur-fitur di server ini terbuka seperti ini. Di Delia udah ada 102 orang yang booster. Nah, fitur yang terbuka nanti banyak, guys, seperti emoji slot, seperti custom sticker, terusan kualitas audio dan lain-lain, guys. Nah, nanti kalau kalian udah ngebooster, kalian akan mendapatkan role yang namanya booster. Seperti ini, guys. Delia booster. Ini salah satu contoh aja ya. Kita lagi ada di server Discord-nya Delia. Nah, kayak gini. Lalu yang ketiga itu adalah menaikkan level Discord, guys. Nah, menaikkan level Discord itu nggak berlaku ya, guys, ya, untuk mendapatkan role di semua server Discord. Jadi hanya server Discord tertentu yang mau memberikan role jika kalian udah mendapatkan level yang tinggi. Maksudnya gimana, Bang? Nah, di Discord kan pasti ada level-levelnya seperti ini. Cara ngeceknya gimana? Kita tinggal ke bagian spam, lalu kita ketik tanda seru rank. Nanti akan muncul level kita, guys. Nah, di sini level kita itu 12 dan kita menduduki rank ke 138. Nah, usahakan kalau kalian masuk ke Discord itu level kalian tinggi ya. Terkadang kalau levelnya tinggi itu bisa mendapatkan roles. Bang, caranya naikin level gimana, Bang? Ko Tutorial udah buat di video sebelumnya tentang cara naikin level, tapi secara singkat aja ya. Intinya sama aja sih, kalian harus banyak-banyak sosialisasi alias ngobrol sama orang-orang yang ada di Discord ini agar dapat banyak XP untuk menaikkan level, guys. Nah, kemudian cara yang keempat, guys. Cara yang keempat itu dengan cara menjadi orang yang paling berpengaruh di sini, guys. Maksudnya gimana, Bang? Nah, mungkin kalian adalah orang sultan atau mungkin YouTuber, influencer, Instagramer gitu. Nanti kalau kalian udah menjadi orang yang paling berpengaruh di sini, nanti kalian akan mendapatkan role sendiri, guys. Biasanya ada role sultan atau role YouTuber, influencer gitu, guys. Cara yang terakhir yang pasti ampuh untuk mendapatkan role, guys. Nah, kalian simak baik-baik. Cara kelima untuk mendapatkan role. Cara kelima yaitu adalah dengan cara melalui jalur orang dalam, guys. Maksudnya gimana, Bang? Ya, kalian harus deket sama yang punya Discord-nya, misalnya owner-nya gitu. Kalian harus deket dengan yang punya owner agar mendapatkan role khusus, guys. Nah, kayak gitu, guys. Nah, caranya deket sama ownernya gimana, Bang? Banyak sekali cara. Misalnya seperti ketika ownernya nongol atau ownernya ngobrol, kalian ikut ngobrol
caper-caper gitu. Nah, nanti kalau ownernya udah tahu kalian, udah hafal kalian, pasti ownernya akan memberikan role kepada kalian, guys. Nah, kayak gitu guys caranya, guys. Nah, mungkin sampai segitu aja cara-cara agar kalian bisa mendapatkan role di Discord. Jika kalian ada solusi lain atau tanggapan lain untuk mendapatkan role gimana, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalian ingin tanya atau ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bawah juga. So, semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.